Halo Mbleh, aku lho Mbleh hampir putus karo bojoku sing saiki. Masa aku diarani calon bojo kok gak iso apa-apa, kok gak siap. Ya gak ero aku iso segala-galain. Iki contohnya. Sik, sik, tak pas no sik. Ah, cari sop aku gak bisa apa-apa, aku mang bisa bahkan segala gaya tak lakukan, akhirnya aku ya dipotos kalau kayak tapi ya mungkin jodoh ya tidak kemana, kami nyambung lagi ya soalnya gak ada yang liane mleh-mleh jadi gak bisa ada soko aku curhat kok ambek arek kos Mimi loh, tak kira kon lap kon ket menang kon tak kira kon kumban mamel. Jauh lo kok kesel Mimi, wah gak usah nawang kesel. Mami, ih kamu panggil aku mami. Tadi mana panggil tante? Napa rek kita ini? Ti, anu udah pinjam mobil ke mamimu untuk ngantar orang. Wes Tommy, ini aku ngomong sama mami. Oh wes dong, sing diwarna nih sing me mbok jupuk merah kuning hijau biru ungu kaya putih motor mek sih. Oh iya. Gold silver. Wes lah gua apa sih kok ya ini lo teman-teman OMK itu dimintai tolong jadi panitia untuk hari orang sakit sedunia. Oh. Jadi ngantarkan mereka yang sakit diantar untuk ikut misa di rumah sakit. Oh iya sih aku mentau nih, aku biasanya nyilih no rumah sakitku barang. Nah ini kok aku lek nyilih apa jenenge? Nyilih kasur sakit iso? Iso. Nyilih kursi roda? Iso. Ono arek loro sisan gelem ah. En. Lho. Kayak pelangganan soalnya. Pelangganan loro. Ih. Ono nih. Yang Dion. Yan, kayo rumah bunga. Ini berarti kita tempat penampungan wong loro ngono ta? Oh, loro kabeh. Gak ngono. Tak iki bae loro, ya Allah. Tapi sik ta. Gereja kok mengistimewakan hari orang mengistimewakan orang sakit ya. Apa? Kok ono hari orang sakit sedunia bareng? Niku Pak tahun 92. Aku kan gurung lahir iku. Ya iya, mamamu ecek ketuket paling. Paulus, Paulus 2 iku kan kena sakit Parkinson. Terus makane setahun tahun berikutnya yang tahun 93 itu dicanangkan hari orang sakit sedunia itu biar orang-orang Katolik itu mendoakan orang yang sakit. Wah. 93. Aku cek perawan ting-ting kembang desa. Wek juh. Papimu cek gando litre, cek. Oh 93, ikut dicanangkan hari orang sakit sedunia. Tanggal 13 Februari. 11 Februari. Ya. Berarti ada hari orang sehat sedunia. Yo ngapain orang sehat dirayakan? Wong orang sehat itu setiap hari. Kecuali kalau misalnya orang sehatnya sedikit, nah itu baru bisa dirayakan. Oh gitu ya. Menurutku, ono iku nggak dasar Yesus sendiri yang ngomong supaya merawat orang sakit, ono nggak? Ono lah. Yo iki Yesus ngomong ini. Gitu ya. Ya wes, coba ndang mobilku. Wes milio. Kursi roda barang milio. Pasiene bang sak. Kos-kosan iki loro kabeh. Sopo mingal? En gonggo karo. En opo? En iku lho. Kon ro aten, ya Allah, tenek jam 3 isuk mesti nyanyi. Lah opo? Nyanyi opo? Nyanyi Merry Christmas, Merry Christmas. Kok iso? Karena biasanya jam 4 isuk, saiki jam 3 isuk. Mari kene sesuk jam 1. Sesuk jam 1 wong nyanyi ngono kuwi. Kadang njang ngomong iku kala jengking, kadang njang ngomong ulo, dicak omongi. Kaya kudu digowo ning rumah sakit, rumah sakit hewan koyo. Heeh, koyoke.
Muni. Loh. Wah, iki EN. Tenan. Halo. Cek sound. Krungu suaraku, Mas. Aku kurus kan? Kuru pendaging. Ha ha.